Woi, subscribe lah coy. Kalau enggak, kuratakan nih kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Cipren Gaming. Nah, berkalian, kuharap kalian semuanya baik-baik sesapo. Nah, di video kali ini saya akan menunjukkan cara menyelesaikan tantangan Aula Tukang 10 dalam satu kali serangan saja. Bagaimana caranya? Kita turunkan Electro Fire Wizard di kiri kanan di sini untuk menghancurkannya di sana. Langsung ubah menjadi mode Electro ya sapo supaya bisa menghancurkan Expo yang berada di area tengah di sana. Oke, setelah Expo-nya sudah berhasil dihancurkan, barulah kita turunkan Boxer Giant menuju ke area atas ya. Oke. Untuk melindungi Electro Fire Wizard juga sih itu ya. Oke, kita biarkan saja sampai multi mortar yang berada di tengah bisa dihancurkan oleh Boxer Giant ya sapo. Perhatikan juga darah Boxer Giant-nya, kalau udah mau mati bisa kalian gunakan ability-nya ya sapo. Nah, di area bawah di sini kita ability dulu Boxer Giant kita. Nah, di area bawah sini kita turunkan Battle Machine, power PK di area bawah juga. Nah, untuk Baby Dragon-nya kalian bisa menggunakannya atau tidak ya sapo. Ya, saya mau menggunakannya untuk membantu menghancurkan Bauna lebih cepat, tapi setelah menghancurkan air defense yang berada dalam sana. Oke, kita turunkan di sebelah kiri. Dan kalian bisa juga mengubah mode Electro Fire Wizard menjadi Inferno ya sapo, ya, supaya cepat menghancurkan bangunan di sana. Oke, nice. Wadidaw, mantap jiwa ya sapo. Kita langsung ke tahap kedua di sini. Kita bisa turunkan Electro Fire Wizard di area atas di sini, langsung ubah mode menjadi Electro Mode. Nah, di sini juga di sebelah kanan Electro Mode ya sapo. Oke, Giant di area atas dan tentunya Power BK di sebelah kanan untuk melindungi, Baby Dragon untuk menghancurkan dan Tesla di sana. Oke, bersabar, Battle Machine di area bawah. Oke, untuk Sneaky Archer-nya nggak usah dipakai sampai akhir, nggak apa-apa. Tentunya bisa ya. Oke, di sini kalian perhatikan untuk Baby Dragon dan tentunya di sana kita turunkan Baby Dragon di sebelah kanan. Oke, kita bisa ulti Battle Machine kita. Oke, Baby Dragon kita mati satu. Kita perhatikan di sini Baby Dragon yang berada di sana sapo pas mendapatkan defense yang biru-biru itu, yang terbang-terbang itu, barulah kita bisa gunakan ability-nya. Nah, Sneaky Archer untuk menghancurkan dan Tesla di sebelah kiri supaya nggak kesulitan di sana untuk Battle Machine kita. Ya, sisa satu defense lagi. Ini sangat mudah untuk strateginya. Kalau kalian benar, pasti bisa rata ya sapo. Kita wadidaw, mantap jiwa sapo, berhasil mendapatkan 6 bintang 200%. Oke sapo, mungkin cukup sampai di sini saja untuk video kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua yang ingin menyelesaikan tantangannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Baik kalian belum, jangan lupa masukkan kode kreator Kiprian juga untuk mendukung channel saya lebih baik lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Clasher, bye bye. I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only a path, I'm lonely, but damn, I'm going to win.